ngapain Vic? Pokoknya the best sebagai teman. Gede enggak Vic? Pesannya bye sini bye. Semoga tetap semangat, bro. Semoga bisa balik lagi ke performnya yang dulu lagi. Oke. Okay. Terus Rumbai, Rumbai gimana Rumbai? Dan gua kepas itu aja. Bye. Dan gimana semoga bye? Semoga gua bukan manusia. Arisan selalu inspirasi saya. Terus lebih hebat tuh Mumbai, malah nyolu. Coba baca deh. Astaga, ginting. Ginting. Makanya masuk YouTube aja itu ada ngomong ginting. Langsung tit gitu aja. Gak marah-marah baik, selalu menyemangatin. Gua nggak sombong kan, baik-baik. Terus. Terus. Dimarahi, diajari, wajar sama. Terus. Nah itu. Terus harapannya buat Isan apa? Kalau di luar sana ya kehidupan kan makin. Asik. Gila. Kayak senang ngejalanin lo. Kan dengar tanya sama gua. Ah, Om. Ayo, om sini, Om. Apa? Ini masak aja. Mas, sini lah, Mas. Tinggal penting. Ya, lu harus dong. Iya. Buat Isan lah harapannya lah setidaknya. Harapannya. Cepat nikah atau apa gitu. Harus masuk pelatnas lagi. Kan. Ya. Harapannya terbaik terus pasti kita mah jangan jauh dari keren ya. Momennya juga udah ada yang jadi pembelajaran yang penting juga kan buat pembelajaran yang terus hidup ke depannya udah gitu kan di luar juga pasti kan gak mungkin se enak sama senyaman di pelatnas. Betul. Terus juga pasti godaannya semua apa namanya bukan godaan sih perjuangannya pasti lebih berat lah ya. Semoga bisa kuat buat jalanin. Sip. Lu belum tadi namanya hidup kadang ada di atas kadang di bawah. Betul. Tapi kita tetap harus semangat menjalani hidup ini. Hubungannya atas satu tuh. Gimana Isan selama jadi, di PBSI? Jadi lu kampret. Jadi intinya kita kemana malam itu? Kalau harus dari gua semoga Isan di luar. Semoga Isan di luar sana dia bisa sukses apapun yang dia jalanin ya, karirnya mau jadi bulu tangkis lagi mau dia entah itu bisnis atau apapun semoga bisa berjalan dengan baik dan yang penting sih jangan apa ya jangan pernah menyerah kalau apa ya namanya hidup kan pasti ada up and down ada kadang kita lagi bagus ada kita lagi mungkin ngedrop juga nah itu tuh jangan lagi apa ya jangan pernah down lagi gitu nantinya. Ya mungkin juga dari sini pembelajaran juga buat Isan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi pasti. Oh, amin. Nih, kalau pengalaman di luar. Kasih tahu pengalaman Isan. Yang penting apapun keputusannya yang terbaik buat Isan pasti. Terus ya guys, semoga di luar sana sukses, makin sukses. Pokoknya semangat terus apapun itu yang dijalani. Jangan menyerah sama keadaan. Enggak. Kasih dong pesan-pesannya buat Isan. Ya, apa? Dari mana? Udah lama banget dari junior. Dari kapan? Dari junior. Dari Jarum kalau gua. Dari tahun berapa tuh? Gila, 2012 ya? 2012. Isan tuh pemain yang sangat berpotensi. Terus nggak cuma di lapangan, cesok deket aja. Terus? Maaf ya. Gak tuh gue ngerasa. Terus? Gak sih kita kayak deket aja karena kan pernah main bareng. Sedih nggak Isan nggak ada di sini? Sedih. Dan karena belum ngobrol juga sama Isan nggak tahu kenapa dia tiba-tiba. Kenapa? Jadi ya sedih. Terus apa harapannya buat Isan? Semoga apapun keputusan yang Isan ambil itu udah dia pikirkan masak-masak. Terus? Dia udah tahu konsekuensi dan plan depannya. Terus kedepannya bisa lebih sukses. Rencananya berjalan sesuai yang diharapkan. Amin. Bawit nih, kayaknya Bawit yang lebih dekat lagi. Lebih intim sama Isan. Apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kaget nggak pertama dengar Isan ngomong gitu di sosial media pertama? Kalau ngomongin di sosial medianya kan? Iya. Terus? Kaget sih, tapi ya maksudnya nggak nyangka seperti ini dia bakal mengambil keputusan kayak gitu. Terus? Udah gitu, ya sama kayak Nafi bilang,
Terus apa hal atau kenangan yang paling enggak pernah lu lupa dari Isan? Oh, ada. Nah, apa? Ini kejadian ya yang enggak boleh kita tahu. Yang mau kita keep sampai seumur hidup. Nah, boleh dikeluarin di sini. Pas jangan, banget. Jangan. Makanya. Nah. Sini jangan. Oh iya. Benar. Kenapa emang? Atau enggak apa ya? Apa yang boleh diceritain makanya lah? Makanya waktu junior lah waktu. Isannya aman gua enggak gitu. Oh, iya benar. Oh itu, gue juga Tuhan, tahu juga kalau tahu, gitu. Bukan. Selamat kepada tadi. Nah, ya, pokoknya ada lah, pokoknya banyak kalau kenangan banyak banget. Banyak. Aib apalagi banyak. Kelakuan-kelakuan. Pokoknya. Tapi seru lah ya dari junior bareng-bareng. Banget, gila banget. Apalagi kan sama junior sama Ginting sama lo juga kan buat angkatan tujuh. Iya. Di Thailand lah ya pakai itu yang enggak. Bayi-bayi lah pokoknya. Thailand tuh gak pernah kenangan yang gak pernah lupa. Eh berangkat kan lo berdua ya? Berdua kan berangkat kan? Cuma sih berdua, apa harapannya buat Isan? Bawit. Harapannya pokoknya misalnya dia udah gak di PBSI ataupun udah gak di Tampil bisa apa ya dapat yang terbaik deh di semua bidang apapun yang dia jalanin. Amin. Jadi orang yang dan pokoknya membawa kebaikan lah buat orang lain. Amin. Amin.